Kita coba efek karaoke ya. Teman-teman, kali ini kita mau tes efek dari DP Voice MFX102. Ada 99 efek. Langsung kita coba untuk efek room. Saya ambil nomor 5. Kita buka efeknya. 1, 2, 3. Ini efek room. Cek. 1, 2, 3. Untuk tone flat ya, high mid low nya. Cek. 1, 2, 3. Ini kalau saya tambah bass. Cek. 1, 2, 3. Kalau saya coba lagi nomor 7. 1, 2, 3. Dicoba testing. 1, 2. Dicoba. Sekarang kita coba untuk efek delay nomor 20 ke atas ya. Kita coba yang 20. Kita buka 1, 2, 3. Ini delaynya pendek ya. Cek 1, 2, 3. Jadi pantulannya itu dekat. Cek 1, 2, 3. Kita coba 22. Cek. 1, 2, 3. Berarti semakin jauh ya. Nomor 24. Cek. 1, 2, 3. Nomor 30 ini efek pingpong. Kita buka efeknya. 1, 2, 3. Jadi seperti mentel-mentel. Cek. Kita naikkan 32. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nomor 34. 1, 1, 2, 1, 2. Oh, lambat sekali ya. 2, ya, oh, ini lambat sekali ya. Efek pingpong. Kalau kita naikkan ke 40 itu efek echo. Kita buka. 1, 2, 3. Nah, ini efek yang banyak digunakan khususnya untuk karaoke itu nomor 60 ke atas. Kita buka 1, 2, 3. Ini biasanya kita pakai untuk nyanyi karaoke. Cek 1, 2, 3. 62. 1, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Nomor 65. 1, 1, 1. Mantap ya. Kalau kita tambahkan low. 1, 2, 3. Dicoba. Efek chorus nomor 80 ke atas. Suaranya langsung kita buka. 1, 2, 3. Nomor 80 ya. Kita coba 82. 1, 2, 3. Ada ekonya ya. 84, 1, 2, 3. Echo, ini ada chorus. Tapi ini sebetulnya efek chorus. Efek seperti duet ya. Cek, 1, 2, 3. 85, cek. Oh, tidak berpengaruh ya. 1, 2, 3. Jadi yang terasa tadi nomor 80. 1, 1, 2, 3. Atau 80. 1, cek, 2. 3. Ini yang kedengaran efek duetnya.